selamat berjumpa dalam mata kuliah manajemen strategi dengan saya Harfi Prabowo. Kita sudah di topik yang ke-8, yaitu tata kelola perusahaan. Ada 6 subtopik di topik 8 ini, yaitu pemisahan kepemilikan dan kontrol manajerial, kemudian konsentrasi kepemilikan, yang ketiga adalah jajaran direktur, yang keempat adalah market for corporate control, yang kelima adalah tata kelola perusahaan internasional, dan yang terakhir adalah mekanisme tata kelola dan perilaku etis. Akhir dari topik ke-8 ini, diharapkan Bapak dan Ibu mampu menerapkan input manajemen strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Kita mulai dengan topik yang pertama, pemisahan kepemilikan dan kontrol manajerial. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pemangku kepentingan dan untuk menentukan serta mengontrol arah strategi dan kinerja organisasi. Pemisahan kepemilikan di sini dalam arti ada istilah hubungan keagenan, yaitu satu pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tanggung jawab untuk pihak yang lain. Kita beri contoh misalnya antara pemilik dan manajer. Kemudian ada istilah lagi yaitu oportunisme manajerial, adalah bagaimana menciptakan kepentingan diri sendiri, adanya peluang untuk menciptakan kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak sehat. Kemudian konsentrasi kepemilikan ditentukan oleh jumlah pemegang saham, baik dalam jumlah yang besar maupun persentase total saham perusahaan yang dimiliki. Pemegang saham blok besar atau mayoritas biasanya memiliki setidaknya 5% dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Jajaran direktur atau kita sebut sebagai dewan direksi adalah sekelompok individu terpilih yang tanggung jawab utamanya adalah untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dengan secara resmi memantau dan mengendalikan manajer tingkat atas di perusahaan. Di mana klasifikasi anggota direksi bisa berupa anggota direksi dari dalam, anggota direksi dari luar, dan anggota direksi dari luar yang berkaitan. Kemudian selanjutnya, pasar untuk pengendalian perusahaan merupakan mekanisme tata kelola eksternal yang aktif ketika mekanisme tata kelola internal perusahaan itu gagal. Kemudian berikut-berikutnya akan ada pembahasan tentang tata kelola perusahaan internasional, seperti bagaimana tata kelola di Jerman, di Jepang, kemudian di China. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mekanisme tata kelola dan perilaku etis. 3 mekanisme tata kelola internal dan 1 mekanisme eksternal dirancang untuk memastikan bahwa agen dari pemilik perusahaan, yaitu manajer tingkat atas perusahaan, akan membuat keputusan strategi yang paling sesuai untuk kepentingan semua pemangku kepentingan yang ada. Demikian materi 8. Terima kasih.